Tahniah Azizul Hasni menang pingat emas ACC 2023. Bagi Azizul Hasni, Ota bukan calang-calang pelumba apatah lagi dengan reputasinya yang mampu memberikan saingan sengit kepada pemenang pingat emas Sukan Olimpik Tokyo 2020, Harry Levresen dari Belanda di Jakarta, Februari lalu. Perasaan memang bercampur baur dengan macam-macam dugaan sebelum ini, kata Azizul Hasni yang membuat penampilan terakhirnya di ACC kali ini sebelum dijadual bersara selepas Olimpik Paris 2024. Ini gelaran saya yang ke-11, terbanyak di Asia, status legenda. Saya macam tak percaya, akhirnya aku berjaya juga buat. Saya memang mengimpikan sebelum ACC, dari Hong Kong, Piala Trek Antarabangsa Hong Kong, sirkuit kebangsaan lagi untuk menang satu lagi pingat bagi menjamin status legasi saya. 11 pingat, bukan mudah tambahan pula sejak beberapa tahun sebelum ini, Asia ini sudah bertaraf kejohanan dunia. Jepun, Malaysia, China memang sudah berkelas dunia. Jadi, ACC ini sudah seperti kejohanan dunia, cumanya tak ada Belanda saya. Jepun memang hebat dan secara keseluruhannya, saya gembira. Sejak pembabitan awalnya di ACC pada 2007, Azizul Hasni atau dikenali dengan julukan The Pocket Rocketman, sudah meraih 11 emas dengan dirinya masih berpeluang untuk melakar emas ke-12 dalam acara Keirin pada Ahad ini.